We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Tutup mata kita, kita lihat semua kebaikan Tuhan, apa aja yang Dia udah perbuat dalam hidup kita. Dan saya mau ajak teman-teman untuk mempersembahkan satu-satunya hidup kita untuk Tuhan. To have
Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, saat datang
Shalom semuanya. Buat Anda yang belum kenal dengan saya, nama saya Chris Manto. Saya tinggal di Paroki Laurentius dan saya punya seorang istri dan 3 orang anak. Dan tahun ini jika Tuhan berkenan, Tuhan akan berikan saya 1 orang anak lagi. Sehari-hari saya bekerja sebagai seorang dosen di program studi arsitektur di Universitas Kristen Maranatha. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, izinkan pertama-tama saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat Anda semua. Walaupun sudah minggu ketiga di bulan Januari ini, tapi rasanya belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini kita boleh mendapatkan berkat, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan semakin penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, menghadapi hidup dengan lebih positif. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau ajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan di dalam tema mengenal suara Tuhan. Nah, ada banyak orang yang sudah bergumul begitu lama ya, berdoa, bergumul dengan Tuhan, bertanya pada Tuhan, dan sepertinya Tuhan gak jawab doanya. Sepertinya Tuhan diam aja, sepertinya Tuhan gak memperhatikan dia. Tapi ada satu orang lain yang dia bisa bilang bahwa saya mendengar suara Tuhan. Saya dengar Tuhan berbicara sama saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ada orang-orang yang begitu susah kayaknya mendengar suara Tuhan, tapi di sisi yang lain ada orang yang kayaknya gampang banget dengar suara Tuhan. Apakah Tuhan tuh pilih-pilih ketika dia mau menyatakan firman-Nya dan apa yang dia mau sampaikan pada orang-orang, pada anak-anak-Nya? No. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita bukan Tuhan yang pilih-pilih. Tuhan kita mengasihi kita sama
saudara. Sama. Cintanya buat Anda dan saya sama. Dan cintanya buat Anda dan saya sempurna. Kalau cintanya begitu sempurna, ya, saking sempurnanya, bahkan dia mati sebelum kita bertobat. Ketika kita masih berdosa, dia sudah mati. Dan kalau cintanya tidak sempurna, ya, kalau cintanya tidak sempurna, maka cintanya akan bertambah. Ya, padahal tidak ada satu hal pun yang kita bisa lakukan untuk menambah cintanya Tuhan kepada kita. Karena apa? Sudah sempurna. Dan saudaraku dikasih Tuhan, kalau Tuhan gak pilih-pilih, kenapa ada orang yang bisa dengar suara Tuhan dan ada yang sepertinya gak mendengar suara Tuhan? Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu satu hal, Anda boleh catat ini. Tuhan mau bicara sama Anda dan saya lebih daripada kita mau mendengarkan dia. Sekali lagi, Tuhan mau bicara kepada Anda dan saya lebih daripada kita mau dengerin dia. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita cuma mau dengar apa yang kita mau dengar, saudara. Ini yang membuat seringkali kita gagal mendengar suara Tuhan. Tapi karena dia mengasihi kita, dia mau berbicara kepada kita. Dia mau membangun sebuah relasi dengan manusia. Dan dia mau berbicara sama Anda dan saya. Saudaraku dikasih Tuhan, mari saya ajak Anda untuk membuka bagian firman Tuhan di dalam 1 Samuel bab yang ketiga ayat 7 dan ayat yang ke-8. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, ia pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Saudaraku dikasih Tuhan, kisah ini kisah klasik, kita sudah dengar entah berapa kali kita sudah dengar kisah ini. Dan saya yakin di sekolah-sekolah minggu, di Bina Iman Anak, kita dengar bagaimana Samuel kecil ini mendengar suaranya Tuhan. Ketika dia sudah tidur, tapi ada suara "Samuel, Samuel." Dia pikir ini Imam Eli yang manggil dia. Tapi kemudian tiga kali dia dibangunkan seperti itu, hingga Imam Eli bilang, "Oh, itu Tuhan yang panggil kamu." Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana caranya kok bisa Samuel mendengar Tuhan? Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya mau ajak Anda untuk melihat apa kuncinya seorang bisa mendengar suara Tuhan. Yang pertama, saudaraku, kuncinya adalah tempat. Tempat di mana Samuel tinggal. Saudaraku, di ayat yang ketiga dikatakan, pada lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lampunya belum padam, Samuel sudah ada di sana dan tinggal tidur di sana. Saudaraku dikasih Tuhan, hal pertama kalau kita mau belajar mendengar suara Tuhan adalah posisimu, tempatmu di mana. Adakah kamu dekat dengan hadirat Tuhan? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya gak minta Anda 24 jam sehari ada di gereja atau 7 hari seminggu ada di gereja. No, bukan itu. Ada banyak orang datang bolak-balik ke gereja, bahkan habiskan waktunya begitu banyak di gereja, tapi dia tidak dekat dengan hadirat Tuhan. Dekat dengan hadirat Tuhan lebih dari soal pergi ke gereja, saudara. Dekat dengan hadirat Tuhan bukan soal kamu pergi ke persekutuan. Lebih dari sekedar itu.
Banyak orang yang datang ke gereja tapi hatinya enggak di sana. Banyak orang datang ke persekutuan tapi hatinya enggak di sana, pikirannya enggak ada di sana. Tapi dekat dengan hadirat Tuhan, walaupun Anda di rumah, Saudara. Walaupun Anda di rumah, Anda menghadirkan Tuhan di dalam semua aspek kehidupanmu. Ketika engkau mau mengambil keputusan, ketika engkau sedang bekerja, ketika engkau sedang belajar, ketika engkau sedang melakukan aktivitas rumah tangga, engkau hadirkan Tuhan di dalam hidupmu. Tempat hadirat Tuhan adalah tempat yang paling baik kalau Anda mau dengar suara Dia. Dan di tempat itu, ketika engkau menghadirkan Tuhan, ketika engkau biarkan Tuhan hadir dalam hidupmu, menguasai hati dan pikiranmu, artinya apa? Gak ada tempat untuk kamu dan untuk yang lain. Gak ada tempat untuk kamu dan untuk yang lain. Gak ada tempat untuk kuasa yang jahat. Gak ada tempat untuk kesenangan-kesenangan pribadimu. Hanya ada Tuhan dalam hatimu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ada banyak kesempatan kita bisa menghadirkan Tuhan. Ketika ibu-ibu sedang masak gitu ya, ibu-ibu ini sedang masak, bikin apa, pisang goreng gitu ya, pisang goreng. Tapi engkau menghadirkan Tuhan, ya, kau bikin pisang goreng sambil nyanyi lagu pujian gitu ya. Dan hatimu merasa, aduh Tuhan, engkau begitu baik. Aku bersyukur buat pisang goreng yang aku bisa buat ini. Oh, saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, itu pisang goreng karismatik, Saudara. Ya. Wah, penuh urapan tuh pisang goreng ya. Setiap orang yang menikmati pisang goreng itu akan merasakan bagaimana ini dibuat dengan hati yang terarah pada Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dalam segala aspek kehidupanmu, ketika kamu setrika pakaian, ketika kamu masak, ketika kamu mengerjakan pekerjaanmu di kantor, ketika engkau menghadirkan Tuhan, ya, Tuhan berbicara kepadamu. Tuhan akan menuntun kamu, Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kamu buat. Saudaraku ini kasih Tuhan, hal pertama adalah tempat di mana kamu berada ketika Tuhan mau berbicara sama kamu. Yang kedua, saudaraku, yang kedua adalah relasi. Ya, kita bisa dengar suara Tuhan ketika kita punya hubungan dengan Dia. Ketika kita kenal suaranya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kenal bukan sekedar tahu. Tahu, ya, nggak cukup, tapi Anda harus kenal. Tahu tidak cukup, Anda harus kenal. Kenal bukan cuma sekedar tahu. Saya tahu bahwa Presiden Republik Indonesia itu Pak Jokowi, ya, tapi saya nggak kenal sama dia. Saya nggak tahu dia sukanya sayur asam atau sayur lodeh. Saya nggak tahu dia sukanya kalau ayam, makan ayam tuh paha atau dada. Saya nggak tahu, karena saya nggak kenal sama dia. Tapi orang yang kenal pasti tahu. Orang yang kenal pasti tahu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, proses kenal ini bukan proses yang sederhana ya, bukan proses yang cepat. Proses yang kenal ini adalah proses yang panjang. Untuk kita bisa kenal itu, gak hari ini kamu ketemu terus kenalan terus kamu bilang saya udah kenal sama dia. Belum. Tapi ada proses yang harus diikuti dari waktu ke waktu. Proses yang harus dibangun ya, lewat berbagai peristiwa bersama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sama seperti suami istri. Tahun ini saya masuk ke pernikahan saya yang, saya sudah 13 tahun menikah dan tahun 2021 akan masuk ke tahun yang ke-14 pernikahan kami. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya tahu persis istri saya kenal dia ya, saya kenal suaranya,
bahkan saya kenal langkah kakinya, saudara. Ya, jadi kalau saya di satu ruangan, terus kemudian ada tuk 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 tuk, nah gitu ya, dia berjalan di balik tembok, saya tahu itu dia, itu istri saya, gitu ya, saya tahu persis. Nah, apalagi suaranya. Jadi ketika angkat telepon, ya walaupun nomor teleponnya saya nggak kenal, tapi ketika dia ngomong, oh ini istri saya, gitu ya, saya tahu persis. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, kenal butuh proses, kenal tuh butuh proses. Banyak orang cuma berhenti pada tahu, tapi nggak sungguh-sungguh kenal. Nah, bahkan ketika Anda sungguh-sungguh kenal, kadang-kadang komunikasi itu bahkan nggak perlu ngomong. Anda colek sedikit aja dia tahu. Ya, saya sama istri saya, kalau dia colek saya sedikit, saya tahu. Oh, maksudnya dia itu, gitu ya. Saya tahu persis. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada relasi. Karena ada keintiman yang dibangun hari demi hari. Sebuah proses yang dibangun cukup panjang. Sampai saya betul-betul kenal dengan dia. Nah, sama dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan. Keintiman itu harus dibangun hari demi hari. Lewat apa? Lewat doa. Firman Tuhan yang direnungkan. Ibadah kita. Penyembahan kita. Sakramen kita. Lewat itu semua. Kita membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Nah, semakin intim relasinya, semakin kita kenal dia, semakin dia bisa menyatakan sesuatu sama kita. Saudara komunikasi Tuhan, kuncinya ada pada kenal relasi. Ya, jadi ada dua kunci, pertama tempat, dan yang kedua adalah relasi. Saudaraku dikasih Tuhan, saya punya satu pengalaman, saya mau sharing sedikit. Sekali waktu saya pulang dari pelayanan saya, malam-malam kurang lebih jam 8:30 gitu ya. 8:30 malam saya pulang dari pelayanan, gak tahu handphone saya bunyi. Istri saya telepon, saya angkat. Halo, ya tolong dong beliin obat, obat A sama obat B gitu ya. Di apotek terdekat, emang kenapa? Anak saya yang kedua ternyata mual-mual dan muntah-muntah. Jadi beli satu obat anti muntah dan anti mual, satu lagi obat anti mual ya untuk perutnya, pencernaannya. Nah, oleh karena itu saya bilang oke, nanti saya mampir ke apotek untuk saya beli obat. Nah, lalu apa yang saya tinggal di daerah Karangsetra sini ya. Lalu kemudian di sekitar saya itu ada 3 apotek. Yang pertama apotek Bonafarma di Setiabudi, dekat sekali ya apotek Bonafarma di Setiabudi. Yang kedua adalah apotek Cemara di Jalan Cemara, itu juga dekat. Dan satu lagi adalah apotek Sukamaju di Jalan Sukamaju, dekat Jalan Jurang sana. Nggak terlalu jauh juga, dekat-dekat semua gitu ya. Nah, saya bilang nanti saya beliin. Belinya di mana ya? Istri saya bilang udahlah yang biasa aja, ke Bonafarma aja. Karena kami sering beli di sana. Lalu saya jalan dengan di mobil saya, lalu tiba-tiba ada suara. Suara itu begitu jelas gitu ya. Dalam hati saya bilang Sukamaju, Sukamaju, Sukamaju. Wah. Mati saya, wah ini saya harus suka maju nih. Tapi tadi ingat, istri saya bilang apa? Beli di Bonafarma. Bonafarma suka maju, Bonafarma suka maju, Bonafarma suka maju. Ikut dengar suara istri, ikut dengar suara hati. Suara istri, suara hati, suara istri, suara hati, suara istri, suara hati. Suara istri yang saya dengerin ya. Iya, pria sejati kan, suami yang baik gitu kan, pria sejati. Saya dengar suara istri, saya pergi ke Bonafarma. Sampai di Setiabudi, apotek tutup. Tutup,
ya. Waduh, tutup nih. Sampai di sana udah jam 9 soalnya. Tutup. Nah, saya balik mobil. Saya telepon lagi istri saya. Mam, tutup, Mam. Udah, yang dekat aja lah. Cemara aja ke Cemara. Oke. Suara itu keluar lagi. Suka maju. Cemara atau suka maju. Ikut istri, ikut suara Tuhan. Ikut suara istri atau ikut suara Tuhan. Pria sejati teh, gitu ya. Ikut suara istri. Sampailah saya di jalan Cemara, apoteknya buka. Saya masuk ke apotek itu dan obatnya kosong. Akhirnya apa? Saya beli di Sukamaju. Coba kalau dengar suara itu dari tadi ya. Kalau dengar suara itu dari tadi, udah dibawa pulang itu obat. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, peristiwa itu membuat saya belajar. Kalau gitu, suara yang barusan itu suara Tuhan. Semakin hari, semakin saya mengerti, oh yang itu suara Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, semakin kita sering dengar suara Tuhan, semakin suara itu makin jelas. Semakin Anda bisa bedakan antara suara Tuhan, ini suara Tuhan atau suara kamu? Atau suara diri kita gitu ya, suara dari hati kita sendiri. Ini Krismanto yang bicara atau Tuhan yang bicara di dalam diri saya? Nah, seringkali itu bedanya tipis banget. Nah, lewat berbagai peristiwa kita belajar mendengar. Saudaraku dikasih Tuhan, apa sih penghalang-penghalangnya sehingga seringkali kita gak bisa dengar suaranya Tuhan? Penghalang yang pertama, saudara, adalah keraguan, ketidakpercayaan. Ya. Ini suara Tuhan atau bukan? Ya. Ini suara Tuhan atau bukan? Nah, ini yang paling susah. Kenapa? Karena tadi saya bilang suara Tuhan dan suara kita kadang-kadang tipis bedanya. Ya, kalau suara yang jahat kita tahu lah ya. Kita tahu suara yang jahat karena dia bawa kita ke arah yang jahat, kita tahu. Tapi suara Tuhan sama suara kita seringkali tipis bedanya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hal pertama yang membuat kita ragu adalah, yang membuat kita gak bisa dengar suara Tuhan adalah keraguan. Kita kurang iman. Kenapa kita bisa kurang iman? Karena kita jarang dengerin suara Tuhan. Karena kita jarang bergaul dengan dia. Karena kita jarang bergumul dengan dia. Karena kita jarang membangun relasi dengan dia. Semakin sering kita berrelasi dengan Tuhan, semakin sering kita berjalan bersama dengan Tuhan lewat begitu banyak hal, semakin kita bisa mendengar suaranya dengan jernih. Yang kedua adalah, seringkali kita cuma mau dengar. Dan kita hanya dengar apa yang kita mau dengar. Sekali lagi, kita hanya mau dengar apa yang kita mau dengar. Apa yang sesuai dengan kehendak kita. Kita mendengar untuk apa yang kita mau dengar aja. Kita gak mau dengar apa yang kata Tuhan. Ini yang membuat kita seringkali gagal mendengar suara Tuhan. Karena apa? Karena seringkali Tuhan ngomong gak sesuai sama apa yang kita mau. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini bahaya. Ya. Padahal puncak tertinggi dari penyembahan kita itu diukur bukan dari suaramu bagus, kamu apal berapa lagu, penyembahanmu, bahasa roh kamu keren. Bukan. Puncak tertinggi dari sebuah penyembahan, ukurannya adalah ketaatan. Ketika kamu taat, itu penyembahan yang paling indah buat Tuhan.
Demikian juga dengan apa yang kamu dengar, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita mendengar suara Tuhan dan kita taat, itu penyembahan bagi dia. Itu penyembahan buat Tuhan. Tuhan gak butuh suaramu, saudara. Suara malaikat yang paling jelek di surga, suara malaikat yang paling jelek di surga itu masih lebih bagus dari Celine Dion, ya. Jadi apalah suaramu, nggak berarti buat Tuhan, ya. Tapi ketaatanmu itu berharga buat Tuhan. Ketaatanmu itu berharga buat Tuhan. Oleh karena itu, ketika Tuhan berbicara, itu mungkin nggak sesuai sama kehendak kita, tapi kita lakukan itu berharga buat Tuhan. Itu yang membuat kamu akan terus mendengar suara Tuhan. Dan yang ketiga, yang menjadi penghalang dari suara Tuhan yang kita bisa dengar adalah dosa. Dosa selalu menjadi penghalang. Kenapa? Karena dosa membuat kita tumpul. Dosa membuat kita kehilangan kemampuan mendengar. Dosa menjadi penghalang untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Bereskan dulu. Bereskan dosa-dosa kita. Akui dosa kita, selesaikan dulu di kamar pengakuan. Ketika kita selesai dengan dosa-dosa kita, kita akan bisa mendengar suara Tuhan dengan lebih jernih, dengan lebih bersih, lebih tajam, ya. Gak ada noise-nya gitu, ya. Gak ada noise-nya. Nah, dosa seringkali menghalangi kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika kita mau melakukan satu perbuatan dosa, pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu dalam hatimu yang membuat Anda merasa bahwa aduh, gak enak nih, gitu, ya. Ada perasaan gak enak, ada perasaan gak damai. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itu suara Tuhan tuh. Ya. Nah, tapi ketika Anda abaikan satu kali, ya, yang kedua kali Anda abaikan, yang ketiga kali, suara itu makin lama makin kecil. Ya. Suara itu makin lama makin gak kedengeran. Kalau Anda abaikan itu terus, kelak ketika Anda mau melakukan dosa, suara itu udah gak ada lagi. Anda kehilangan kemampuanmu untuk mendengar. Saudaraku dikasih Tuhan, dosa menghalangi kita. Membuat kita kehilangan kepekaan untuk mendengar Tuhan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Selesaikan itu. Selesaikan dosa-dosa. Bereskan itu di hadapan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, itu kunci kalau kita mau mendengar suara Tuhan. Dan sekali lagi, ini harus dibangun hari demi hari. Dalam keintiman, dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Saya mau ajak Anda untuk berdoa, untuk menutup sesi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami boleh dengar. Dan kami percaya ini semua datang daripada-Mu. Jamah hati dan pikiran kami, jamah telinga kami, telinga rohani kami, supaya kami boleh menangkap apa yang jadi isi hatimu. Mari Tuhan, buat hari demi hari kami semakin intim dengan Engkau, semakin intim untuk mendengar suaramu, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendakmu, dan ajar kami untuk kami taat melakukan kehendak. Bapa, hambamu selesai berbicara di tempat ini, biar apa yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Tapi meteraikan ini dalam hati kami masing-masing, agar benih-benih firman itu berakar kuat, tumbuh mekar dan berbuah. Dan buahnya tetap untuk selama-lamanya, untuk kemuliaan Tuhan. Berkati persekutuan di tempat ini, dan setiap anggota keluarga kami, berkati pelayanan kami, pekerjaan kami. Berikan kami kesehatan. Dan berikan kami hati yang mau diajar. Untuk hari demi hari kami bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.